pagi sahabat Bedilers, berjumpa kembali tentunya dengan saya Sam Putri di channel Distributor Taktikal, channel yang selalu memberikan informasi terupdate dan juga terbaru mengenai dunia senapan angin untuk kalian semua para sahabat Bedilers dimanapun kalian berada ya. Dan spesial sekali di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit rekomendasi mengenai senapan angin yang lagi ready stock di GSA Sport Indonesia. Tentu saja kalau kalian sudah menjumpai saya di layar gadget kalian, ya saya pastinya akan memberikan informasi atau juga review atau juga mungkin bagi-bagi promo ya sahabat Bedilers, atau memberikan informasi mengenai promo atau apapun yang ada di GSA Sport Indonesia. Jadi pastikan kalau kalian nggak mau ketinggalan mengenai satupun informasi penting yang ada di GSA, jangan lupa untuk subscribe ya, nyalakan juga notifikasinya sahabat Bedilers. Oke, nah saya di sini syutingnya ini pagi hari ya sahabat Bedilers, masih semangat tentunya. Nah untuk kalian nih sahabat Bedilers dari mana aja? Dari kota mana aja nih, dari Sabang sampai Merauke? Silakan absen dulu di kolom komentar ya sahabat Bedilers, supaya saya juga lebih semangat untuk buat videonya seperti itu. Dan di video kali ini saya punya kesempatan untuk mereview senapan angin yang sudah ada di pangkuan saya ini. Nah jadi senapan ini adalah senapan gejluk ya, gejluk semi TCP terbaru, produk terbaru dari GSA, yaitu adalah senapan angin gejluk Dual Power Senopati OD25 sahabat Bedilers. Nah jadi senapan ini sendiri itu merupakan produk terbaru dan juga termasuk produk lokal dari Pare Kediri Jawa Timur. Jadi untuk kalian nih yang suka sama senapan lokal, silahkan ini juga bisa kalian gunakan untuk atau bisa kalian beli untuk digunakan koleksi terbaru kalian, pajangan di rumah atau juga mungkin pokoknya koleksi senapan terbaru kalian, itu juga cocok ya sahabat Bedilers. Dan untuk senapan ini sendiri yaitu memiliki panjang laras sekitar, wah panas. Nah jadi senapan ini sendiri memiliki panjang laras sekitar 60 cm berbahan baja ya sahabat Bedilers. Nah untuk senapan ini juga memiliki tabung dengan OD 25mm berbahan kuningan. Jadi apabila kalian itu pengen berburu dalam jangka waktu yang apa ya, lama istilahnya, nah senapan ini juga sangat cocok karena dia ini bisa menampung tekanan angin sampai maksimal 2500 PSI. Jadi apabila kalian itu betah kalau berburu di hutan, nah ini cocok banget ya sahabat Bedilers seperti itu. Dan oke, lanjut kembali sahabat Bedilers, untuk senapan ini itu juga sudah dilengkapi dengan visir ya. Dan ini visirnya terdapat dua, ada belakang dan juga depan. Dan untuk yang belakang ini sudah paten ya sahabat Bedilers, sudah dipatri. Untuk yang depan ini kemungkinan masih bisa dicopot ya seperti itu. Dan ini patriannya super rapi banget dan juga super kuat banget. Jadi nggak khawatir kalau cepling ya, tiba-tiba cepling kan nggak lucu juga. Kalau berburu kok tiba-tiba copot, ah nggak masuk ya sahabat Bedilers. Dan selanjutnya senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer. Jadi kalian itu bisa untuk apa ya, melihat isi angin yang terdapat pada si tabungnya lewat si manometernya ini. Wah agak panas ya lama-lama ya sahabat Bedilers. Oke, sahabat Bedilers, selanjutnya untuk senapan ini itu masih single shoot ya. Jadi harus masukkan mimisnya satu persatu dengan kaliber yang sudah aman yaitu 4,5 mm. Jadi apabila kalian ingin mengupgrade larasnya, ya itu bukan tanggung jawab kami ya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya mungkin kalian keciduk. Nah, itu bukan tanggung jawab kami karena kami hanya menyediakan senapan dengan kaliber 4,5 saja seperti itu sahabat Bedilers. Dan oke, selanjutnya lagi untuk senapan ini itu memiliki 5 speed track tarikan. Dan 5 speed track tarikan itu menurut saya sangat cocok jika digunakan untuk berburu dari small game sampai dengan medium game. Tapi juga tidak menutup kemungkinan senapan ini itu bisa digunakan untuk berburu big game. Jadi untuk kalian yang pengen membuktikan bisa langsung hubungi CS kami, bisa langsung beli senapan ini ya sahabat Bedilers. Oke. Nah untuk sistem pengisian nih sahabat Bedilers, untuk sistem pengisian dari senapannya, senapan ini itu memiliki dua sistem, yaitu bisa diisi angin dengan cara PCP dan juga dengan cara gejluk. Kalau mungkin kalian capek ngegejluk ya silahkan beli pompa ya sahabat Bedilers, itu lebih simple, lebih hemat tenaga juga kalau pakai pompa. Pompa heat pump bisa, terus tabung scuba juga bisa, kompresor PCP jauh lebih bisa, itu lebih enak kalau pakai kompresor. Kalian tinggal tancapkan ke listrik, tekan aja, dia udah ngisi sahabat Bedilers. Jadi kalian tinggal malang kerik, tengok-tengok, wah enak ya. Oke, lanjut kembali. Untuk senapan ini itu popornya berbahan kayu mahoni ya. Ini ringan juga sahabat Bedilers, nggak terlalu berat. Dan ini untuk popornya model gamu hitam. Nah, macam seperti ini. Seperti itu ya. Jadi
Nih, untuk beratnya kira-kira sekitar berapa ya? 2 kilo, 3 kiloan ya, Sobat Budilers, tanpa aksesoris. Dan untuk harganya sendiri dari senapan gejluk dual power Senopati OD25 ini cuma dibanderol dengan harga 1,8 juta rupiah. Itu untuk si senapannya saja. Apabila kalian pengen full set ya sudah sama teleskop, harganya itu cuma dibanderol dengan harga 2,1 juta rupiah dengan bonus kelengkapannya itu ada tali sandang. Nih ya, dapat peredam juga, dapat mimis test, dapat teleskop ukuran 4x32, dapat juga tas senapan dan lain sebagainya, tentu saja dapat STKS. Jadi untuk para sobat berdealers yang pengen membeli senapan ini, silakan hubungi customer service kami, karena ini untuk produknya limited edition, terbatas ya. Apabila sudah habis ya mohon maaf, nanti kalian bisa ikut open order ya sobat berdealers, jadi begitu. Oke sobat budiles, apabila kalian ingin mengorder silahkan hubungi CS kami. Dan juga untuk info pembayaran di GSA ini menyediakan beberapa opsi, yaitu dengan cara COD, dengan cara transfer melalui rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya, dan juga dengan cara order melalui Shopee maupun Tokopedia. Jadi super mudah, dan apabila kalian ingin membeli senapan angin yang murah, terpercaya, amanah, terus bisa bayar di tempat di GSA Sport tempatnya sobat budiles. Oke, gitu dulu aja ya. Mungkin semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.